Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Sadar Kreasi. Nah, yang kali ini saya membawakan satu alat cleaner untuk fiber optik yang namanya One Click Cleaner SC. Nah, ini barangnya seperti ini. Kalau dilihat-lihat di pasta gigi dari covernya, bungkusnya. Oke, kita coba gimana penggunaannya. Nah, ini One Click Cleaner SC 800 plus cleaning. Ini untuk 800 lebih cleaning. Ini clean adapter untuk SC, APC atau UPC. Nah, silakan dibaca, saya kurang paham untuk bahasa Inggris. Dibungkus, dan ini barangnya atau alatnya seperti ini. Nah, mirip jarum suntik atau mirip dengan termometer nih. Di sini ada tipe standar dan tipe extend. Untuk tipe standarnya ini munculnya cuman berapa senti. Ini kalau posisi konektor atau adapter bisa dijangkau. Kalau tidak bisa dijangkau, ini bisa digeser. Dipijit, digeser. Nah, jadi ininya panjang. Jadi yang dalam bisa kejangkau. Untuk mundurin lagi, ke standarin lagi, tinggal digeser ke bawah. Nah, untuk ini ujungnya, ini merupakan serabut-serabut halus nih. Nggak tahu dari apa, ini mirip-mirip dengan nilon nih, halus banget. Dan ini di dalamnya seperti ini nih, ini kayak gulungan benang. Ini nanti, ini kalau dipijit, dipencet, dianya muter. Ini alat untuk membersihkan lubang konektor atau adapter. Fiber optic cleaner SC, ST, FC. Nah, silahkan. Ini untuk SC, ST, dan FC. Kita coba. Nah, kalau kalian mempunyai alat ini, alangkah baiknya dipergunakan untuk membersihkan konektor-konektor kayak gini nih, baik di ODP, OTB, ODF atau yang lainnya. Caranya dengan dimasukkan dan di klik sampai bunyi klik. Nah, ini sebelum kalian masang konektor atau patch core, pigtail, untuk dimasukkan ke sini kayak gini nih. Nah, seharusnya kalian pakai One Click Cleaner dulu supaya bersih. Lalu colokin. Itulah fungsinya
silahkan kalian coba dan bandingkan yang pakai one click cleaner dan yang tidak pakai one click cleaner. Ini pasti ada perbedaannya. Jadi di dalam konektor atau adaptor-adaptor kayak gini itu udah pasti kalau terbuka kayak gini udah banyak debunya nih, ada kotoran-kotorannya. Maka untuk membersihkannya, daripada ditiup nanti air liur kita masuk sini, lebih baik pakai one click cleaner ini. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian sebagai tim jointer atau tim maintenance fiber optik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.